Halo Sobat Ferry Chris Channel, kalian mau berlibur sembari menikmati indahnya alam pegunungan? Di Manado ada loh, penasaran kan? Yuk ikuti kami. Yes, DJ. Destinasi wisata yang akan kita kunjungi adalah Wisata Welu yang berada di Kota Tomohon, tepatnya berada di Woloan 1 Utara, Tomohon Barat, Kota Tomohon. Dan sebelum sampai ke tujuan, kita akan melewati Desa Woloan yang dimana sepanjang jalan ini banyak rumah-rumah panggung yang merupakan salah satu ikon masyarakat Minahasa. Dan rumah-rumah ini udah terkenal loh sampai ke mancanegara. Wow, asik bukan berkunjung ke Tomohon? Welcome to Welu. Udara yang segar dan hembusan angin nuansa pegunungan sudah terasa saat kita sampai di sini. Berasa betah deh di tempat ini. Untuk menikmati wisata ini, kita harus membayar sebesar Rp15.000 per orang di pintu masuk. Lumayan murah kan teman-teman? Ketika di dalam, kita akan disuguhkan dengan pemandangan yang berlatarkan Gunung Lokon serta persawahan yang berada tepat di kaki gunung ini. Oh ya, teman-teman, Gunung Lokon ini adalah gunung berapi yang masih aktif di Sulawesi Utara loh. Selain itu, ada beberapa ruangan yang merupakan tempat untuk bersantai. Dan berfungsi pula untuk tempat resepsi pernikahan atau rapat. Dan bagi kalian yang suka TikTok maupun Instagram, di sini telah disediakan spot untuk kita berfoto ataupun mengambil video dengan latar persawahan dan Gunung Lokon yang begitu tampak jelas. Wow, makin asik nih.
Setelah puas dengan berfoto ria dan menikmati alam pegunungan, saatnya kita mencicipi beberapa makanan yang telah disediakan, tentunya dengan makanan khas Minahasa. Enak nih. Harganya pun bervariasi tergantung jenis makanan yang akan kita pilih. Jadi ada ikan bakar mujair, harganya ini 150. Sebenarnya 3 paket untuk 3 orang. Beda-beda menu, tapi cuma saya pesan ikan karena saya lebih suka ikan, makanya saya lebih pesan ikan begitu kan. Oke, yang mau berkunjung ke Wisata Welu silakan datang ke sini untuk menikmati indahnya alam pegunungan Tomohon yang tepat berada di bawah kaki Gunung Lokon. Jadi kami mau makan-makan dulu karena sudah tadi berkeliling untuk berfoto-foto ya. Oke, selamat makan. Bye. Apabila kalian tertarik dengan pembahasan sekitar wisata yang berada di Manado, silakan berikan komentar di bawah, serta jangan lupa untuk memberikan dukungannya dengan mengklik tombol subscribe di bawah dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik dari channel ini. Sekian dulu video dari kami berdua, semoga bermanfaat bagi kalian semua yang baru pertama kali datang ke Manado. Bye.